Selamat pagi dulu-dulu Tribun Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu. Rayu, rayu, rayu. Oke, dulu-dulur kita ada di depan Polda Jatim saat ini, markas besar Polda Jatim di Jalan Amajani. Kita sedang memantau atau menyaksikan langsung dulu-dulur kita dari teman-teman mahasiswa himpunan Islam yang dikoordinasi dengan dari Baku HMI Jawa Timur. Jadi mereka hari ini sedang melakukan aksi damai, ingin bertemu Pak Kapolda untuk segera menuntaskan kasus Novel Baswedan yang ternyata menurut analisis mereka kasus tersebut mangkrak selama 2 tahun. Jadi mereka datang ke depan Mapolda Jatim dalam rangka untuk mendesak atau menuntut segera diperjelas kasus Novel Baswedan. Oke, kita akan dengar orasi dari orator. Menyelesaikan kasus-kasus Novel Baswedan. Saya mohon teman-teman, kabar baginya semua. Kita ini masyarakat biasa hanya ketemu dengan saudara kami yang mana mereka digaji oleh kami. Saya mohon copot baju semua. 1 sampai 3. Copot baju semua. Kita merapat masuk ke dalam. Tepat kawan-kawan. Tolong teman-teman. Aksi solidaritas ini. Mari. Oke, hari saat ini teman-teman HMI melakukan sedikit atraksi, bukan atraksi lebih tepatnya, tapi suatu momen untuk melepas pakaian sebagai bentuk simbolis dari bahwasanya mereka mewakili rakyat yang menuntut pada penguasa dan tanpa persenjataan. Dan rencananya mereka akan berusaha untuk bertemu dengan Irjen Pol Luki Hermawan, Kapolda Jatim, untuk menyampaikan tuntutan mereka. Dan rencananya mereka akan masuk ke wilayah Mapolda Jatim. Kita akan tunggu. Tolong diketahui, hanya kulit dan tulang. Kita tidak ada perlawanan, hanya ini diskusi bagaimana enaknya, baiknya menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar. Betul. Sampai kasus ini menjadi keluarga kita masuk ke dalam, kawan-kawan. Orang yang menjadi kita sudah dibiarkan oleh Kapolda Jawa Timur, Marsina dan orang lain. Hanya soal hak asasi manusia. Kepolisian adalah membantu kita. Kenapa kita tidak bisa bertemu dengan kepolisian, dengan Kapolda Jawa Timur? Kita harus masuk, kawan-kawan. Ini hanya kita bukan negara atau kita masuk. Yang miskin kota. Sudah kita dengar tadi dulu-dulu Tribun Jatim tuntutan mereka, keinginan mereka. Mereka juga melakukan aksi melepas pakaian bagi yang
laki-laki, khusus laki-laki, dan rencananya mereka akan bertemu dengan Irjen Pol Luki Hermawan. Tapi apakah itu akan diakomodir, kita akan lihat nanti. Oke, sejauh ini pantauan Tribun Jatim mengenai lalu lintas kendaraan pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Maula, kita akan lihat. Jadi memang tampak di harapan kita, kondisi lalu lintas padat merayap, karena kalau kita lihat masa aksi HMI ini tidak begitu banyak, jumlahnya hanya 50 masa. Namun karena mereka berusaha untuk melebarkan jalan hingga nyaris memangkas setengah badan jalan yang lebarnya kurang lebih 10 meter ini, frontage Ahmad Yani. Jadi kendaraan yang tidak melintas, pengendara mempelankan kendaraan, kemudian terjadi sedikit hambatan dan lalu lintas terpantau padat merayap. Bagi dulur-dulur Tribun Jatim yang kebetulan stay tune on live Facebook ini, mungkin yang tidak melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani untuk bisa, kalau tidak ingin terjebak kemacetan, hambatan karena adanya aksi ini, bisa melintas mencari alternatif jalan lain, menghindar dari frontage Ahmad Yani atau area tepat di depan Polda Jatim. Oke, nampak sudah mulai diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Jatim mengenai arus lalu lintasnya. Terhambat. Jadi tolong Tribun Jatim, saya sampaikan sekali lagi, kalau saat ini kondisi lalu lintas di depan Polda Jatim semacam padat merayap atau sedikit terhambat karena ada gerombolan aksi dulur-dulur dari Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur yang menuntut atau melakukan aksi solidaritas di depan Polda Jatim untuk menuntut penuntasan kasus Novel Baswedan. Oke, dulur-dulur Tribun Jatim, kita lihat dulur-dulur HMI mau berusaha merangsek ke dalam. Tutup. Oke. Dulur-dulur, kita bisa lihat saat ini kepolisian berupaya untuk memblokade massa. Oke, pada masa, walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka memiliki keberanian untuk melaju berusaha merangsek masuk ke dalam Mapolda Jatim. Saat ini mereka ada di depan tepat gerbang Polda Jatim dan mereka dihalangi. Tapi untungnya mereka dihalangi oleh petugas Polda Jatim. Oke, kita bisa lihat blokade massa tepat di depan pintu gerbang tanpa menghalangi kendaraan yang hendak masuk ataupun keluar dari Polda Jatim. Oke, kita bisa saksikan sebuah mobil Daihatsu ingin
Tribun Tribun Jatim, kita masih ada di depan Polda Jatim. Jumlah massa dari dulur-dulur HMI ini sebenarnya tidak terlalu besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Prayogi, Ketua Umum HMI Jawa Timur. Jumlahnya hanya 50, namun mereka berupaya untuk memanfaatkan jumlahnya sedikit itu untuk berupaya untuk mendekat dengan tujuan ingin memasuki halaman utama Mapolda Jatim. Oke. Akibat blokade yang dilakukan oleh dulur-dulur himpunan mahasiswa Islam tepat di depan gerbang Polda Jatim, akibatnya kendaraan yang hendak melintas keluar dari area Polda Jatim terhambat, bahkan tampak kemacetan hingga mengular sepanjang 10 meter. Sebagaimana informasi yang diperoleh Tribun Jatim, saat ini koordinator pengamanan aksi dari Polda Jatim berupaya untuk meminta beberapa pasukan untuk keluar untuk menghalau blokade massa HMI, karena blokade massa HMI ini tampak begitu sangat mengganggu kalau kita lihat, yang mengakibatkan kendaraan yang Jatim. Bukan hanya pasukan dari Polda Jatim saja yang akan diterjunkan nanti, tapi pasukan dari Polrestabes juga diperkirakan sudah dihubungi untuk mendatangkan beberapa peleton untuk menghalau jumlah massa ini. Bagaimana yang ada di hadapan kita, saat ini polisian mencoba untuk mengalihkan arus kendaraan yang hendak keluar, yaitu menggunakan pintu
yang ada di sisi sebelah selatan. Jadi kendaraan-kendaraan yang hendak keluar berusaha untuk putar balik menuju ke pintu lain. Lewat rumah sakit. Ya karena masa aksi tidak ingin pergi dari depan gerbang. Koordinator Jatim tadi mereka berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan. Masih ada perdebatan, apakah perdebatan? Oke, salah seorang koordinator atau orator dari masa aksi ini berusaha untuk masuk, berusaha diamankan, tapi pihak kepolisian tetap untuk tidak ingin menangkap mereka karena tetap berusaha untuk. Jadi polisi berusaha untuk mengamankan jalan. Jadi hanya untuk mengamankan jalan keluar mobil agar tetap aktivitas di dalam Mapolda Jatim tetap kondusif, tidak terhalang oleh telur-telur dari HMI. Oke. Telur-telur Tribun Jatim kita sudah ketahui. Kalau kepolisian berusaha untuk menutup pintu utama Mapolda Jatim dan polisi tidak menghalangi aktivitas demonstrasi, tetap dilayani, tetap difasilitasi. Rusak emang set. Sudah difasilitasi. Jadi pihak kepolisian tidak ada aksi untuk menangkap atau menghalangi aktivitas demonstrasi. Jadi pintu memang sengaja untuk ditutup agar massa aksi tidak merasa masuk, dan tetap ternyata teman-teman HMI tetap difasilitasi untuk menyampaikan orasinya, menyampaikan aspirasinya. Indikasi dengan kasus mereka.
Karena tugas siapa adalah melayani kita, melayani daripada rakyat saudara-saudara. Mereka digaji oleh hasil masyarakat dan pajak rakyat. Tetapi ketika hari ini Kapolda Jawa Timur tidak bisa menemui kami, ini adalah satu bukti bahwa indikasi Kapolda ada main mata dengan oknum-oknum ataupun kasus Novel Baswedan, kawan-kawan. Terbukti kasus Novel Baswedan 2 tahun sampai detik ini masih belum tuntas dan masih belum ditemukan siapa pelakunya. Ini membuktikan bahwa aparat kepolisian Republik Indonesia telah lalai melakukan tugasnya. Mereka hanya melakukan hal-hal tugas yang lebih kepada yang tidak signifikan. Kawan-kawan, perlu kita ingat, aksi ini tidak ditunggangi oleh pihak manapun. Aksi ini murni dari hasil kajian HMI Jawa Timur bahwa kekuatan hukum di negara kita ini adalah ada di kasus Novel Baswedan, di mana Novel Baswedan telah tertimpa banyak kasus, yakni tidak hanya itu, kasus hukum, kasus moral, kasus politik, hingga kasus HAM. Ini masih belum dijelaskan, saudara-saudara. Kami dari Himpunan Mendeskam menuntut kepada pihak kepolisian. Kamu nggak lihat tuh masyarakat main masker? Kamu pernah dengar polisi? Oke, sejumlah 12 lari-lari. 12 pasukan guru arah dari Polda Jatim diupayakan untuk dibariskan di depan Polda Jatim untuk menghalau massa aksi dari dulur-dulur HMI. Oke. Wakil sendok aja. Wakil. Oke. Mulas. Live. Mulai are-are. Kira-kira gak menarik. Ternyata bukan hanya arus lalu lintas yang hendak keluar dari Mapolda Jatim, tapi lalu lintas yang atau kendaraan yang hendak masuk ke dalam area Mapolda Jatim juga terhambat. Jadi kita bisa lihat beberapa kendaraan roda 4 terutama tanpa mengular hingga ke dari Mapolda Jatim, pintu utama Mapolda Jatim hingga ke jalan bundaran Taman Pelangi. Oke, dulur-dulur, saat ini kita sudah lihat pasukan Polda Jatim yang membawa tameng, begitu juga dengan tongkat, berupaya untuk melingkari siap dan berupaya melingkari massa aksi, berupaya untuk mengamankan. Bahwa pihak kepolisian sudah mampu kita. Jadi niat kita bukan lantas ingin mencari celah ataupun ingin bentrok dengan polisi, akan tetapi kami hanya saja meminta keadilan. Tampak di depan kita jumlah aksi massa HMI yang berjumlah 50 orang akhirnya dikepung oleh 2 peleton pasukan Huru-Hara Polda Jatim menggunakan tameng. Coba ya. Ya. Pak.
coba cek. Ngurus apa itu, Dar? Novel. Oke, saat ini sudah kita ketahui beberapa koordinator lapangan beserta ketua HMI Jawa Timur kembali dipanggil oleh anggota Polda Jatim. Mereka masih mengkonsolidasikan upaya pengamanan. Oke, masa aksi masih tetap kekeh untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, saat ini dulur-dulur HMI sedang calling down atau beristirahat sejenak karena pimpinan komando Pak Prayogi, Ketua HMI Jawa Timur. Sedang menyelesaikan persoalan administrasi di dalam. Jadi masa aksi berusaha untuk beristirahat, tapi tetap dengan pantauan dan pengamanan dari anggota kepolisian menggunakan tameng yang dilengkapi tameng dan tongkat. Jadi mereka tetap standby untuk mengamankan kondisi massa aksi yang bermaksud untuk menghalangi kemungkinan terburuk yang sebagaimana sempat terjadi tadi, yaitu teman-teman massa aksi berusaha untuk merangsek masuk, tapi karena kesiapan dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi tanpa kekerasan dari massa aksi, kondusivitas tetap masih bisa terjaga. Hingga saat ini penyelesaian masalah tentang administrasi atau apa, pihak Polda Jatim sudah memanggil beberapa, tepatnya 3 orang koordinator lapangan plus 1 pimpinan HMI Jawa Timur. Oke, dulu-dulu Tribun Jatim, teman-teman HMI masih menunggu aktif hasil dari konsolidasi antara pimpinan HMI dengan Mapolda Jatim dengan beberapa anggota Kepolisian Polda Jatim. Tapi tetap dengan pengawalan kepolisian anggota Huru-Hara yang dilengkapi dengan tameng dan tongkat. Oke, kita lihat pantauan lalu lintas di depan Polda Jatim. Dulur-dulur, oke, pantauan lalu lintas yang bisa kita laporkan, lalu lintas kendaraan yang melintas di depan Polda Jatim, frontage Jalan Ahmad Yani, tampak mulai lancar karena masa aksi tidak lagi
berada memangkas separuh badan jalan sebagaimana yang mereka lakukan beberapa menit yang lalu. Tampak di lapangan arus lalu lintas frontage ini kembali normal seperti biasa, dan kendaraan yang hendak keluar masuk Polda Jatim juga kembali lancar, tidak ada lagi kepadatan atau kemacetan kendaraan yang mengular hingga beberapa meter ke belakang, dan nampak kembali kondusif ya. Jadi dulu-dulu Tribun Jatim yang masih stay tune di tribunjatim.com live Facebook tribunjatim.com yang sedang melintas di frontage siang ini bisa tetap aman, tidak akan terjebak kemacetan atau kepadatan. Oke, karena Mas Aksi saat ini sedang beristirahat. Oke, teman-teman dari anggota kepolisian yang dilengkapi oleh tameng dan tongkat tetap bersiaga, tidak ingin insiden beberapa menit yang lalu terjadi, masa aksi merangsek masuk, mereka tetap bersiaga di depan. Oke, kita lihat kepadatan di dalam padat. Awalnya kan gak menarik, karena ada wartawan boleh gimana. Marah aku ngetah licin, wah, ini arah-arah sudah mulai panas, anarkis, merangka masuk, kita dorong keluar. Berusaha untuk kondusif lah, yang kondusif. Kalau kita dorong masuk, kita yang dibiarkan jangan bener. Sempat ada insiden penangkapan, tapi diupayakan kembalikan ya. Iya. Biar kembali kondusif. Kalau kesin. Oke, lalu lintas sudah kembali lancar dulur-dulur Tribun Jatim. Oke. Jadi nggak perlu khawatir untuk dulur-dulur Tribun Jatim yang stasiun di live Facebook tribunjatim.com yang tidak melintas di frontage sama yang ini, tepatnya di Polda Jatim. Arus lalu lintas lah sangat lancar seperti biasanya. Ya, ini aktivis HMI selundupan. Oke, lalu lintas sudah kembali lancar. Saat ini teman-teman Tribun HMI sedang menunggu beberapa dulur-dulur atau koordinator atau pimpinan-pimpinan mereka di wilayah Jatim yang tadi sempat dipanggil oleh pihak Polda Jatim untuk menghadap, entah untuk sebagaimana yang di informasi yang diperoleh di Tribun Jatim, mereka harus menyelesaikan urusan administrasi. Mereka masih dikondisikan. Kondisikan kita bisa pantau langsung dari Tribun Jatim. Nah, ini ada Pak Polisi sedang berkomunikasi komunikatif dengan dulur-dulur HMI. Jadi aspek crowded sebenarnya sudah langsung cair dengan teman-teman HMI. Siap, Komandan. Siap. Sudah diamankan. Jadi teman-teman HMI sedang menunggu Ketua HMI Jatim, masih diproses, mereka berkonsolidasi
untuk menyelesaikan beberapa aspek administrasi. Tapi tetap mereka akan dikawal, diamankan, dan tidak dihalang-halangi oleh anggota kepolisian yang dilengkapi dengan tameng dan tongkat untuk mengamankan. Oh siap, terima kasih banyak. Kita muter-muter sih. Oh iya. Oh iya, sampean geser sih. Kan wis metu beda ya. Hah? Sepeda sama kan metu? Iya. Di mang balem wis aku tak mlaku ae. Tenan. Oke, ora apa-apa iki karo arek-arek. Tak balem. Oh, sik. Sik kemana? Oke. Tetap standby dan dipastikan dari pihak HMI juga sudah bisa dipastikan aman. Sana, bukan di sini. Kasih makan ini perut. Kalau bisa dicukur ini jenggot. Sana. Ya. Oke, dulu Tribun Jatim semakin damainya, semakin cairnya crowded dari masa aksi HMI yang sempat memaksa masuk tadi, dan semakin meleburnya aspek keamanan dari masa HMI tadi dan sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian, maka berakhirlah sudah laporan live Facebook dari Tribun Jatim. Terima kasih banyak, mohon maaf ada kekeliruan penyampaian kalimat atau kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pampam Tribun Jatim melaporkan dari depan Mapolda Jatim, Frontage Ahmad Yani, Surabaya.